Sebab kalau dia bukan Muslim, demi masa dia rugi. Apa jua amal soleh dia rugi. Dia tak diterima di sisi Allah. Untuk diterima ibadah dia. Yang pertama, dia seorang Muslim. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran, di dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat yang ke-65, Allah berfirman yang bermaksud, barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan apa jua sahaja, maka segala amalan mereka akan gugur, tidak bermakna. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Asr, surah ke-103 ayat 1 hingga 3. Wal asr, demi masa, inna insana lafi khusr. Semua manusia, Allah kata, rugi. Kecuali apa? Illa lazina amanu. Kecuali orang yang beriman. Beriman di sini merujuk kepada orang yang Muslim. Sebab kalau dia bukan Muslim, demi masa dia rugi. Apa jua amal soleh dia rugi. Dia tak diterima di sisi Allah. Nak bagi kita mudah faham ni, senang je tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ada dua orang, dia pergi isi minyak dekat Petronas. Seorang pakai settle, seorang dia hanya settle dekat kaunter. Dia bayar cash dan dia tak ada kad mesra. Setelah 3 bulan, mereka isi minyak di tempat yang sama. Individu yang gunakan app settle tu, dia isi minyak secara percuma kerana segala point yang terkumpul itu, dia telah tebus menjadi wang untuk dibelanjakan. Tetapi, lelaki yang hanya bayar dekat kaunter tanpa kad mesra, dia dapat apa-apa? Dia tak dapat apa. Adakah logik untuk lelaki yang bayar dekat kaunter, dia pergi komplain dan kata, eh, dia isi kat Petronas, aku pun isi kat Petronas. Kenapa dia boleh ada point untuk ditebus jadi duit? Aku tak ada. Jawapan daripada pekerja di Petronas tu simple je. Dia kata, abang, dia ada app settle dan setiap kali dia guna, ada point dalam tu. Dan dia boleh redeem. Masalahnya, abang tak ada app settle dan abang bukan member. Nak join app settle ni senang je, abang download je. Settle. Maka di situ, maksudnya apa? Untuk Muslim, dia telah ada membership. Bila ada membership, baru boleh redeem point. Bila tak ada membership, nak redeem apa? Dan membership dalam Islam itu simple. Tak ada bayaran. Iaitu, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Itulah membership dia. Kedua, kalau dia Muslim, dia juga kena ikhlas dalam ibadah dia. Dia kena ikhlas. Sebab walaupun dia seorang Muslim, tapi dia buat suatu ibadah sebab riak. Sebab nak menunjuk kepada orang. Dia tak dapat pahala. Tak dapat poin, orang kata. Yang ketiga adalah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Kahfi, surah ke-18, ayat 110, iaitu mereka melakukan amal soleh yang bersesuaian dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah yang bukannya datang daripada kami akan ditolak oleh Allah. Anta wahabul ataa.